Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Wahyu Hadiningrat mewakili Kapolda Metro Jaya menghadiri forum silaturahmi Kamtibmas bersama para tokoh lintas agama. Acara yang diadakan di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya ini dilaksanakan dalam rangka menjelang Pesta Demokrasi Pemilu 2019. Dalam pidatonya, Wakapolda menyampaikan himbauan kepada para tamu undangan bahwa ketika saat menjelang pelaksanaan pemilu pada April 2019 mendatang, situasi akan berbeda. Oleh karena itu, Wakapolda meminta kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak gampang tersulut provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Jajaran Polda Metro Jaya bersama-sama dengan beberapa stakeholder, mulai dari TNI, kemudian dari Kejaksaan, kemudian dari KPU, Bawaslu, kemudian dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, melaksanakan kegiatan ikrar dalam rangka pemilu damai tahun 2019. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan dapat berpengaruh yang positif kepada masyarakat luas, khususnya di DKI dan sekitarnya, karena ikrar ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi, kemudian menjaga Kamtibmas di wilayah DKI dan sekitarnya. Acara yang dihadiri oleh seluruh tokoh agama baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu mengikrarkan janji secara serentak untuk menjalin silaturahmi dan menjaga keamanan dalam pemilu 2019. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.